الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya, setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita menyempatkan diri kita untuk mentadaburi Al-Qur'an dengan istiqomah kita. Ya. Dan memberikan pemahaman kepada kita untuk meyakinkan kita apa yang kita jalani adalah benar. Nah, pokok masalah pada malam ini adalah makanan yang halal. Yakinkah kita sudah memakan makanan yang halal? Sudah mengkonsumsi makanan yang halal?
sudah mendapatkannya dari sumber yang halal? Harus dipahami dulu. Karena itulah menyebabkan doa-doa kita susah diterima oleh Allah. Ya. Nah, ini disampaikan di sini ayat 168 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa la tattabi'u khudwati syaitan. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Makanan halal termasuk dari sumber yang halal pula. Ya, jangan sampai nanti makanannya halal tapi carinya haram, atau dengan cara menipu, atau dengan cara mengelabui orang lain, atau dengan cara ingin menguasai hak-hak orang lain. Ya, tadi disampaikan di sini, innahu lakum abu mubin. Sungguhnya bagimu merupakan musuh yang nyata. Setan itu adalah musuh yang nyata. Apa yang nyata itu? Permusuhannya. Udah apa disampaikan? Yang nyata adalah permusuhannya. Ya. Mungkin makanan yang kita makan halal. Halal. Ya. Tapi carinya, sumbernya. Ya. Mungkin ada sesuatu yang subhat, yang tidak jelas. Ya, di ayat 8 Al-Baqarah sampaikan tadi. Ya, Al-Baqarah ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wal antum wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Ya. Padahal kamu mengetahuinya. Termasuk yang ini. Mungkin yang kita cari dengan halal, kita makan dengan halal, kita tahu. Tapi yang kita membangun orang lain untuk menguasai hartanya, tanpa kita sadari kita ingin menguasai haknya orang lain itu, itu juga haram ya Allah. Asbab itu membuat jalan daripada kita, harapan daripada kita terganggu. Kedekatan kepada Allah terganggu. Pada Allah berjanji, jika ya kita memakan barang yang halal, kita istiqomah di jalan Allah, kita berhati-hati atas apa yang kita lakukan, beramal soleh, maka doa kita diterima mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba di ayat 186 itu ya. 186 yang sampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad SAW dengan tentang aku, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i ila da'an. Ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Siapa ini? Orang yang menjaga perutnya dari mengkonsumsi yang haram. Tidak hanya perilaku konsumsi haram ini bisa mempengaruhi ibadah kita, bahkan perilaku kita ya anakku, ini bahayanya. Ya. Tidak kita sadari bisa semakin kita menggila ya dalam berperilaku. Kenapa? Yang kita makan barang haram. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka menjalani perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kok mau doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kita sulit sekali? Ya Allah, masih banyak hutang-hutangku ya Allah. Masih banyak kesulitanku ya Allah. Masih banyak masalah yang tidak bisa kuselesaikan ya Allah. Berikan solusi. Tapi kita lupa bahwa kita memakan yang haram. Kita lupa kita mendzalimi orang lain. Kita lupa kita berusaha menguasai haknya orang lain. Perhatikan di antara kita semua, kalau ada, segera bertobat, kembalikan haknya orang lain terlebih dahulu. Ya. Itu mungkin yang buat kita malas, berat istiqomah. Ayo lihat dulu hasil kita dari mana. Dan di Al-Minun ayat 51, sallallahu firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu, kulu min thayyibati wa'malu salihan. Allah firman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Para nabi dan rasul, ya, para anbiya rasul, para aulia, orang beriman, Allah perintahkan
makan makanan yang halal, yang baik. Dengan makan yang halal dan baik, maka dia akan melakukan perintah Allah dengan benar. Akan menyampaikan semua yang Allah perintahkan dengan benar, dengan hak. Tidak menguranginya, tidak menyembunyikannya. Makanya para Rasul dan para Nabi, ya, para Aulia, yang betul-betul itu dari Allah Ta'ala, akan menjaga, ya, apa yang dikonsumsi, apa yang dilakukan, ya, bahkan rela untuk tidak makan mungkin, ya, daripada memakan barang yang haram atau bukan haknya. Inni bima ta'amaluna alim. Sebenarnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan di Al-Ma'idah ayat 4, yang dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dikasih pemahaman, ya, ini hukum ditunjukkan oleh Allah, maka perhatikan. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan-makanan yang baik. Ya. Wa ma'allamtum minal jawari himul mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ya. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah untuk melepasnya. Bertawalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Di sini makanan yang baik, ya, yang halal itu yang tidak diharamkan, seperti khinzir, ya, kemudian darah yang mengalir, atau yang tidak yang dipotong dengan tidak menyebutkan nama Allah, ya, itu perhatikan. Darah mengalir, lu kalau udaranya lengket bagaimana? Jangan digitukan, ya, menafsirkan, mengevaluasi sendiri. Kalau darah nyantol nggak apa-apa berarti, ya, jangan begitu, ya, kayaknya dibuat dide dimakan, nah, itu udah haram, mungkin nggak mengalir, alasannya begitu. Nah, bagaimana kita memahami hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian di Fatir 12 jadi pertegas kembali Allah, Allah makanan yang halal seperti apa, ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil bahra bahrani hada adabun furutun sa'irun syarabuhu wa hada milhun ujaj wa min kulli ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Tidak sama antara dua laut, yang ini tawar, segar dan mudah diminum, setelah yang lain sangat asin, dan masing-masing itu kamu dapat memakan daging yang segar dan dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Di sana kamu melihat bahtera layar membelah lautan agar kamu mencari sebagian karunia dan agar kamu bersyukur. Makanan di laut semuanya halal, boleh diambil di laut. Seluruhnya makanan laut itu halal. Ini maksudnya Allah seperti itu. Ya. Nah, bagi orang-orang yang suka makan barang haram ini, ya, nanti di dalam neraka, na'udzubillah, Allah akan memakankan mereka dengan minuman dan cairan makanan yang sangat panas dan sangat menghancurkan kerongkongan dan perut. Buka Al-Ghaziyah ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin khasi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, yang tertunduk hina. Amilatun nasibah, karena berusaha keras menghindari azab neraka, lagi kepayahan karena dibelenggu. Tasla narun hamiyah, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum dan dari sumber mata air yang sangat panas. Ini untuk orang-orang yang suka memakan haram pada saat dia hidup. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan yang mereka bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
La yusminu wa la yudhni min ju', yang tidak mengemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kemudian di ayat 62 As-Saffat, 63, 64 ya. Kemudian 65, 66. Maksud Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adzalika khairun nuzulan am hasham am sajaratud zakum? Apakah makanan surga itu hidangan? Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sebenarnya kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zalim. Pohon zakum itu pohon yang tumbuh di dasar neraka. Ya. Innaha sajaratun zakku innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sebenarnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan, artinya daunnya itu, kelopaknya itu seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian darinya dari buah pohon itu dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya, zakum. Buah yang tumbuh dari neraka, kelopaknya ya bentuknya seperti kepala setan. Ya, kalau dimakan tuh menghancurkan kerongkongan dan perut. Meletus perutnya karena makan itu, na'udzubillah. Kenapa? Karena selama hidupnya dia makan barang-barang yang haram atau berusaha menguasai. Ya. Yang paling banyak saat ini adalah berusaha menguasai harta orang lain. Kalau makanan haram, enggak, dia babi tahu dia haram, enggak mau. Ya. Darah dia tahu enggak mau, haram. Dia menghindari dia. Tapi untuk makan harta anak yatim, mau. Untuk memakan harta orang-orang miskin, mau. Ya, makan harta titipan, mau dia. Menjual tanah wakaf, mau dia. Ya, ini banyak terjadi saat ini banyak. Jadi hal seperti ini kita harus clearkan, ya. Itu haram, haram jiddan, ya. Lebih haram lagi. Ya, haram yang sangat luar biasa, ya. Ya, artinya haram yang paling bagus itu, ya. Yang paling utama, haram yang paling mengerikan, ya. Paling nampak keharamannya itu sebenarnya, tapi orang enggak tahu. Orang enggak tahu. Ya, taunya dia haram tuh babi, anjing, ya. Najis, haram, boleh dimakan, ya. Kata haram, tahu banget tapi begitu masuk tanah wakaf, wah enggak tahu. Ya. Ya, sudah masuk ke urusan lain, ya. Harta anak yatim, enggak tahu. Yang penting saya menguasai anak yatim, saya membimbing mereka, maka saya berhak memakan hartanya. Na'udzubillah. Ya ini yang dilarang Allah ada seperti ini. Makanya tadi disampaikan di sini ayat 168 Al-Baqarah dan ayat 188 bagian itu yang di bawah itu. Ya, intinya yang lebih utama pikirkan masalahnya, ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nah ini. Ya, itu yang paling sering, ya. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, ya. Jadi memakan barang hartanya orang dengan cara batil, kemudian mencari cara dengan cara mencari penengah gitu. Untuk bisa penengahnya dikasih juga suap, riswah, supaya memenangkan dia supaya bisa menguasai hartanya. Maksudnya begitu. Nauzubillah, kita jangan sampai seperti itu. Ingat, kita duduk di majelis yang penuh rahmat, penuh keberkahan, maka jaga lisan kita, perut kita, daripada bicara atau membicarakan yang sesuatu yang tidak baik atau memakan barang yang tidak baik, tidak halal, atau barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad faza al-muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah, jagalah diri kami dari sesuatu yang haram, ya Allah. Berikanlah keberkahan rezeki kami, ya Allah. Jauhkan daripada yang haram. Berikanlah kemudahan kami, ya Allah, untuk menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu. Ya Allah, jagalah diri kami, ya Allah, dari perilaku syaitan, bisikan-bisikan yang tidak baik, ya Allah, yang menerpa kami,
Jauhkanlah kami Allah dari mendengarkan bisikan-bisikan tersebut. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertawakal dan sabar atas ujian telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kehidupan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.